Sahabat saya, Kang Setia Furqan Khalid, anak muda yang sudah sejak lama ya, lebih dari 5 tahun yang mengenal beliau. Alhamdulillah, dari sekarang berada di tempatnya syukuran peresmian Setia Kong, gitu ya. Banyak banget di sini, tapi yang pasti satu hal, semuanya adalah bagian dari keprihatinan beliau, greget beliau di dunia Indonesia, di dunia pendidikan khususnya. Dan beliau sangat ingin memberikan kontribusi terbaik bagaimana anak-anak muda, generasi bangsa ini menjadi generasi yang terbaik, yang semestinya memang harusnya seperti itu. Apalagi mayoritas di Indonesia ini adalah umat Islam, pemuda-pemudinya adalah muslim-muslimah. Dan concern beliau adalah bagaimana mereka, para pemuda-pemudi ini, menjadi orang-orang yang sangat berkualitas dalam kehidupannya, dalam proses karirnya sebagai profesional, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, dan seterusnya, juga dalam nantinya rumah tangganya, dan bagaimana juga nanti sebagai pebisnis. Dan saya pastinya bangga sekali dan bahagia dalam arti yang sangat positif, dan sangat mendoakan supaya Kang Furqan, keluarganya, dan semua krunya mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua yang dilakukannya. Selamat, barakallah. Assalamualaikum.